Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas kudroh iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam rencana manusia, kajian di soreang tidak termasuk jadwal yang dimulai. Karena semua jadwal rutin direncanakan di bulan Juli, sementara di bulan Juni diisi oleh beberapa jadwal lepas. Dan pada umumnya memang acara-acara tabligh akbar haplah imtihan gitu. Tetapi qadarullah, karena acara lepas satu diantaranya di Katapang, bukan yang jadwal biasa gitu. Wasilah permintaan dati Katapang mah deket ya kagok lah gitu. Kasoreang gitu. Nah jadi saya belum istirahat pisan gitu, belum liburan, belum mudik gitu. Begitu pas ngawitan dibere masalahna anu serius. Matak anggap ieu mah kajian sunat ieu mah kitu. Can waktuna gitu, can wajib gitu. Nah, masalah yang dimunculkan paling tidak di sini ada tiga aspek yang harus kita bedah, kita kaji agar tercipta tafahum, saling pengertian, ada kesamaan pemahaman. Tentu karena pokok masalahnya ada di niat gitu. Nah kita perlu kembali melakukan tahrirul mustalahat, kriteria, kemudian hubungan niat atau ta'aluk niat dengan amal. Apakah al-aslu piniyateh kerlikuli amalin gitu. Bagi setiap amal satu niat. Ini yang harus kita tegaskan dulu hukum asal gitu kan. Baru kemudian yang ketiga, kita akan bedah beberapa kaidah, kaidah fikih yang dianggap menopang, dimungkinkan gitu. Membuka peluang dimungkinkan satu niat untuk dua perbuatan atau dua niat untuk satu perbuatan. Yang sering paling dan paling mudah memang diambil contoh yaitu mandi junub jeung mandi Jumat. Pada saat yaumnya sudah terpenuhi gitu. Nah, pada saat yaum sudah terpenuhi, urang mandi subuh teh mandina mah eta keneh. Tapi niatna dua. Nya keur mandi janabat gitu, nya keur jeung mandi Jumat. Dan itu yang paling sering dan paling mudah gitu contohnya gitu. Nah jadi tiga aspek ini mudah-mudahan ketenagaan dengan kondisi fisik yang seperti ini dan juga cukup waktu untuk dibahas. Apabila tidak cukup maka saya lemparkan untuk di Rabu ya. Kita lanjutkan dengan tadi pola yang saya sebagai pemandu lah. Nanti Ustaz Rahman yang akan mengelola dan Ustaz Sandi di program kajian di Mubahasah. Yang pertama mari kita ciptakan kembali tafahum tentang niat. Dewan Hisbah di dalam buku Risalah Salat ketika membahas tentang subjudul niat maka memberikan pengertian dan mengutip salah satu di antara rujukan tentang kriteria atau pengertian. Ini saya ambilnya dari risalah salat karena kebetulan kita bagian dari tim dapur yang terlibat menyusun naskah. Niat adalah maksud al-qasdu gitu. Serta al-azmu. Itu bahasa aslinya. Niat adalah maksud serta ketetapan hati
untuk melaksanakan sesuatu seperti berniat safar, artinya bermaksud dan berketetapan hati untuk melaksanakan safar. Dalam bahasa Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Dewan Hisbah dalam Risalah Salat, niat adalah tawajjuhul qalbi jihatal fi'li ibtigo'a wajhillahi ta'ala wamtithalan li amrih. Menghadapnya hati ke arah pekerjaan karena mengharap ridho Allah dan karena melaksanakan perintahnya. Ini kurang lebih sekali lagi yang dikutip oleh Dewan Hisbah dalam Risalah Salat. Kemudian Dewan Hisbah juga mengutip penjelasan dari Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsah Al-Ahfan, aniyatu hiya al-qasdu wal azmu ala fi'li syai'i wa mahalluha yan. Jadi cek dehnya asli nanti kali. Wa mahalluha al-qalbu la ta'alluqa laha bilisani aslan. Niat itu maksud dan tekad untuk mengerjakan sesuatu, tempatnya adalah hati, sama sekali niat tidak berkaitan dengan lisan. Kemudian juga catatan lain yang penting berbicara tentang pengertian dan tempat sebagai iktibar sah dan tidaknya, antara lain mengutip penjelasan dari Imam An-Nawawi di dalam kitab Raudhatut Thalibin, aniyatu fi jami'i ibadati mu'tabaratun biqalbi. Niat dalam semua ibadah yang dinilai adalah hati. Wala yakfi piha, nah nutkian, wala yakfi piha nutkul lisan ma'agob latil kolbi. Dan tidak cukup dengan ucapan lisan sementara hatinya tidak sadar. Wala yus tarotu wala yaduru muholapatuhu al-qalba, dan tidak disyaratkan dilapalkan serta ucapan lisan yang menyalahi hati tidak mencederai suatu perbuatan. Jadi lamun beda hate jeng lisan nu jadi ukuran hate, maka lisan yang berbeda dengan hati tidak merubah satu perbuatan karena yang jadi muktabarohnya hati gitu. Ini sekali lagi pengertian. Nah kemudian Dewan Hisbah memberikan catatan berdasarkan penjelasan para ulama yang diwakili oleh para ulama tadi, maka diambil kesimpulan berdasarkan pengertian dan tempat niat di atas, maka niat suatu ibadah dapat kita maknai dengan bermaksud dan berketetapan hati untuk melaksanakannya karena mengharap ridho Allah dan melaksanakan syariatnya. Nah nanti ke depan Ustaz Rahman nanti dipertajam, nanti ada dua pembahasan, niat sebagai syarat ibadah berarti berkenaan dengan dohir amal. Yang kedua, niat sebagai syarat makbul dan tidaknya ibadah gitu. Jadi ari sartu sihah mah patali jeng tadi amal dohirna, maka kaitan dengan makbul dan tidak berkenaan dengan masalah hati, yaitu diantaranya ikhlas gitu. Nah ini dua aspek ini, nanti ada istilah khusus dak di kalangan para ahli fikih, terutama
saat membicarakan kaidah al-umuru bima qasidiha gitu. Nah, itu yang perlu disampaikan. Jadi yang kita bahas tidak dalam konteks hati niat sebagai syarat syarat makbul lah gitu. Sebuah ibadah, tapi berbicara masalah syartu sihah. Apakah orang yang sah ibadahnya makbul, kan cantang tuh gitu. Karena beda lagi cara melihatnya. Begitu maksudnya. Jadi supaya naon bisa di-split gitu cara berpikirnya, walaupun di antara kedua aspek ini itu memiliki hubungan erat, tapi saat membahas tidak ada ta'aluk langsung gitu. Nah, karena itu maka yang akan kita bahas setelah kita membahas pengertian yaitu kedudukan niat dalam ta'aluk dengan ibadah. Nah, saya ambil beberapa cuplikan dari beberapa ulama. Ini saya ambil ringkasan. Yang pertama, an-niyatu syartu sihatin fil ibadat al-mahdoh. Niat adalah syarat sah ibadah mahdoh. Di urusan muamalah ayat 2 enggak gitu. Ada yang mesti gitu diniatkan, ada yang tidak gitu. Itu kenapa syartu sihah fil ibadah mahdoh. Jadi di ibadah mahdoh mah itu syarat sah, tapi kalau di muamalah ada dua gitu. Ada yang syarat sah, ada yang tidak. Wa syartun na yali husuli sawab fi jami'il amal. Dan syarat untuk memperoleh pahala dalam semua amal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Ini sedikit catatan bagi hadis ini. Beberapa catatannya begini. Dan ini saya teringat kembali dulu ketika kajian dialoga mulai Ustaz Sodikin. Kaya pertanyaan teh, naon jang bedana amal jeng apal gitu. Gitu. Nah, karena itu perlu saya pertegas kembali hadis ini. Jadi sebuah perbuatan ada dalam kategori fi'lun, ada dalam kategori amalun. Nah, di dalam hadis ini digunakan ungkapannya amal bukan fi'lun. Riat bahala mangadengi eta sasadikeun aduh gitu. Matakna sebut tentunya nya mudah-mudahan jadi berkah gitu. Beratnya dulu belajar ka guru tak ayeuna mah terasa jadi energi. Untung menang nu kitu gitu. Lamun teu menang nu kitu cigana mah moal ka harti. Saprak teu ka harti jadi ngarti. Ini yang sering diulang-ulang. Nah, maka saya memberikan semacam satu rumusan dari hadis ini bahwa setiap amal termasuk fi'il, tapi tidak setiap fi'il itu amal. Setiap amal pasti selalu disertai niat, tapi tidak setiap fi'il disertai niat. Orang nak contoh nu gelo asli ya begitu. Kada ya, lain gagalawan. Nu gelo asli melakukan sesuatu amal fiil gitu. Tak gitu itu teh. Nah, kecuali tadi gagalawan. Jadi pipiilan. Nah, jadi sekali lagi setiap amal termasuk fiil, tapi tidak setiap fiil amal. Makanya dikategorikan tiga gitu, rupi al-qalam. Ini nanti membicarakan tentang ahliyatul ada, ahliyatul wujub gitu kan. Yaitu syarat sah subjek hukum, syarat sah mukallaf untuk berbuat. Nah, maka tiga yang dikategorikan, satu anak kecil, kedua orang yang tidur, ketiga orang yang gila.
tak apapun yang dia lakukan itu fi'lun, gitu, sanes amalun, sehingga tidak berakibat ukubah, tidak berakibat sawab. Maka dalam konteks lahiriah amal tidak berkenaan dengan asihah, al-fasad atau al-batal, gitu. Tak gitu itu. Ah, maka sekali lagi penggunaan ini yang cukup berat. Di satu sisi orang teh nempatkeun niat teh di awal seakan-akan nalika gawe mah eueuh. Tapi ternyata berdasarkan hadis ini moal aya amal nu teu aya niatan. Berarti mukoronah gitu. Kan gitu tadi mah lantaran orang teh terbentuk ku kata niat bahasa Indonesia gitu. Niat mati awal padahal ceuk usaha sedikit mah kosdun. Ayeuna kitu mah da moal aya amal tanpa niat. Yang dimaksud dengan moal aya amal tanpa niat teh menyertai terus. Selama pekerjaan itu berlangsung, maka niatnya menyertai gitu. Karena itulah maka innamal a'malu binniyat bina teh ma iya. Bi di sana bermakna ma'a bersama gitu. Nah, ini catatan awal. Nah, mungkinkah kayak gitu? Ku hadis ieu teh lantaran tadi al aslu gitu pil amal teh lahu niatun tak ayeuna hiji amal aya dua tak anu hiji bisi pilun teh eta mata kerana aduh itu teh penting diterangkan teh tapi ketika nerangkan kudu tipe pereket luat layat kesang gitu. Nah gitu itu kepentingan dalil ini dipakai rujukan sartu sihah juga untuk menempatkan di mana. Itu satu. Apa bedanya? Ya ini sedikit catatan lah. Jadi bedana al-fi'lu dan al-amal bisa dilihat dari berbagai aspek. Nah kalau dilihat dari sisi waktu gitu nisbat nate, maka kata al-fi'lu huwa ladhi yakunu zamanuhu yasiron walam yatakaror. Fi'il mah keadaan waktunya sebentar dan tidak terus menerus. Karena itulah ketika menerangkan tentang peristiwa ashabul fil maka bahasanya tidak alam taro kaepa amala robuka, tapi menggunakan bahasa pa'ala robuka. Nah karena kejadian etangan sekali gitu diantara ciri umum disebut nanti hosois kubro gitu karakteristik umum fi'ilma siga gitu. Satu dari sisi waktu itu sebentar kan kayak relatif kan. Yang kedua tidak ada kelanjutan atau tidak berulang. Lihat, sementara amal huwaladhi yakunu zamanuhu madidan wayatakaroru, amal itu keadaan waktunya lama dan kontinu. Matak bahasa nate arinu itu mah waladina ida pa'alu pahisatan gitu. Nu iya mah aladina amanu wa amilu solihat. Untuk itu alladina amanu wa fa'alu gitu. Sebab lamun ayeuna mata kadituna teh diterima tobat da fa'alu. Lamun pahisahna teh amalu teh eta mah gitu. Pasti eta mah jagona. Nu tadi mah amatiran fa'alu mah gitu. Kitu tah ieu penggunaanna teh. Jadi ini juga sekaligus penting tafsir mufradat gitu di Quran, tapi kada tong diterangkan ke umumnya. Bisa dijelaskan atau dijelaskan gitu. Ngan lamun ku urang dibuka siga kieu kakara urang teh mulai berayan. Abala matara palu-palu amilu-amilu. Gitu. Sekali deh ya mengenang memori gitu. Tar di apal-apal ngan sok keluar.
antum ente kadieu harita kalogamnya gitu. Ente kalogam eta teh pilun amalun. Maksudna mah nyindir. Pada maca teu ngarti-ngarti. Kade bisa ngalindur cenah kalogam teh kitu. Aduh harita mah asli tah berat pisan di logam. Ngan setiap kali kita mengkaji ini ta memori ieu muncul gitu. Apa menggugah. Harita mah menggugah teh kalakah tibra lain gugah gitu. Ini sekali lagi yang sering diungkap gitu. Qasdun, niatun kan. Amalun, fi'lun, apa bedanya lezat dan nikmat gitu. Yeuh eta teh paling rek nerangkeun naon cik dina syukuran haji. Jam 2 beurang. Nerangkeun bedana lezat dan nikmat, rek nerangkeun mikot zamani jeung makani. Jam 2 teh ngaji atuh. Mustami aya 100 leuwih tarunduh. Aye urang mah beunta da teu kaharti gitu kan jadi hayang ieu kebanyakan mah eta. Nah, terkadang merindukan guru-guru kita yang seperti ini gitu. Nanti lebet samara gitu. Kareut, you know kareut budak mara gitu. Nah, jadi kareut teh ciga gula gitu tah. Amis kareut. Sehat apiat gitu tah. Amis kareut gitu. Nya, matak mah hese diterangkeun kudu diasaan we gitu. Kumasana kudu rieut heula. Karasa kareut. Nah gitu diantaranya, karena itu satu ya, nanti catatan-catatan man yang perlu dipertajam. Yang kedua, walaupun hadis ini secara teks berkenaan dengan salah satu amalun, yaitu hijrah. Kan setelah menyebut inamal a'malu biniyat, amalna jama di hadis ieu mah. Biniatna jama. Setelah itu menyebut salah satu minal amal yaitu hijrah. Nah, maka penyebutan hijrah setelah menyebut yang jama atau menyebut yang banyak dalam rangkaian innamal a'malu biniat tidak berarti niat itu dikhususkan untuk amal hijrah, namun meliputi seluruh amal. Maka digunakan cara pemahaman ini berdasarkan kaidah dzikru ba'di aprodil am la yukhassisuhu. Menyebut satuan amal yaitu hijrah tidak berarti mengkhususkan amal berkenaan dengan niat itu hanya untuk dihijrah gitu. Oke, kemudian catatan terakhir tentang kedudukan. Salah satu diantaranya ini diambil dalam penjelasan tentang penjelasan Imam As-Subki, yaitu an-niyatu syartun li sa'iril amal dilalatun bayinatun ala anal maksuda bidzalika kulu amalin kanatin niyatu syarton lahu gitu. Wahada amrun muttafaqun alaih faqad naso ala dalika al-iz fil qawaid waja'alahu al-Qurtubi fi tafsirihi wajiban. Nah, Imam Izzuddin mah dina kitab qawaid menegaskan syarat. Imam Qurtubi nyebutkeun niat teh wajib. Waja'alahu Syekhul Islam pardon dan Syekhul Islam di sini berkenaan dengan Imam Ar-Rafi'i di madhab Syafi'i. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan dari sisi kedudukan niat berhubungan dengan amal, tapi yang membedakan menyangkut tadi akurasi hukum. Nah, disebut tadi tesartun, wajibun atau pardon gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, selesai secara hukum asal. Jadi berdasarkan kedudukan ini, al aslu niat itu untuk masing-masing amal.
berdasarkan hukum asal ini itu tidak sah gitu. Hiji pagawean dua niat. Naon sebutan teh nyelam sambil minum air. Eueuh gitu. Karena masing-masing amal disertai niatnya. Nah, bisi tadi cek Rahman, nu hiji bisi keur amalun, nu hiji keur pilun. Gitu. Nah, tapi ternyata muncul masalah ini, pertimbangannya sebetulnya sederhana, yaitu pertimbangan aspek taisir. Karena ada satu perbuatan, dua perbuatan yang terkadang tidak mungkin dilakukan niat masing-masing gitu. Nah, dari aspek taisir inilah salah satu di antara kaidah itu disusun oleh para ulama yang populer dengan redaksi idajtama'a amroni min jinsin wahidin walam yahtalib maksuduhuma dahola ahaduhuma pil akhir goliban. Catatannya tinggali goliban. Apabila berkumpul dua perkara yang sejenis dan maksud tidak berbeda, maka lazimnya salah satunya masuk kepada yang lain. Kalau dilihat dari kaidah fikih, nanti dibaca di Turukul Istinbat, saya membuat semacam resume. Ada yang disebut dengan kaidah asasiyah, ada asasiyah kuliah, ada asasiyah juz'iyah, ada kaidah furu. Nah, kaidah ini dalam tadi resume yang namanya kaidah fikih itu ada pada kaidah furu. Hanya bedanya cara penempatan. Misalkan Imam Asyuyuti menempatkan kaidah furu ini itu di kaidah tasi'ah, kaidah 9. Sementara Imam Ibnu Nujaim nah menempatkannya itu di kaidah 8. Jadi yang berbeda hanya urutannya saja, tapi semuanya sepakat menempatkan kaidah ini bukan kaidah turunan dari asasi gitu, tapi furu. Apa yang membedakan dari sisi hujiah dalilnya? Dan ini nanti bermasalah dari sisi dalil. Nah, maka dari sekian banyak inti tentang kaidah ini kan beragam redaksi gitu. Nah, maka menggunakan redaksi ini yang dianggap paling syumul. Maka digunakannya oleh Imam Asyuyuti, Ibnu Nujaim dan Imam As-Subki. Kurang lebih kitabnya ini dipersilahkan nanti untuk dicek. Nah, sementara Imam Ibnu Rajab menggunakan kaidah yang seperti ini khusus di ibadah mahdoh gitu. Kalau ku tadi mah idajtama'a amroni bisa di ibadah mahdoh, bisa di luar mahdoh. Tapi dengan redaksi Ibnu Rajab, ya mah khusus nu ieu teh dina ibadah mahdoh. Berarti di urusan muamalah tidak berlaku gitu. Dalam cara pandang Imam Ibnu Rajab. Kalau dibahasakan sederhana, idajtama'at ibadatani min jinsin piwaktin wahidin laisat ihdahuma maf'ulatan ala jihatil qadha wala ala tariqit tabaiyah lil ukhra fil waqti tadakhalat af'aluhuma waqtafa fihima bi fi'lin wahidin. Kada bahasana teh kabeh fi'lin-fi'lin teh amalun eta pentingna teh. Nah, sementara dengan redaksi yang berbeda tetapi sama makna, kaidah ini disebutkan pula oleh Ibnu Sa'di dan diisyaratkan pula oleh Imam Az-Zarkasyi
Di dalam kitabnya Al-Mansur fil Qawaid di bawah judul At-Tadakhul Yadkhulu fi Durubin. Sesuatu yang saling terjalin atau bergabung akan masuk pada macam atau jenis yang sama. Kemudian diisyaratkan pula oleh Imam Al-Qurafi ketika membahas perbedaan antara beberapa sebab yang saling terjalin, yang tadahul dan tasakut. Sementara ulama lain menggunakan redaksi yang berbeda namun berdekatan secara makna. Mari kita lihat kurang lebih maksud dari kaidah ini dan sejauh mana kekuatan kaidah ini bisa diamalkan. Maksud kaidah ini bahwa apabila dua kewajiban atau lebih itu berkenaan, berkaitan erat, melekat dengan dhimmah mukallaf, tanggung jawab subjek hukum, atau dua had atau lebih mesti dijatuhkan pada mukallaf, atau perkara wajib dan mandub berkumpul pada waktu yang sama, sedangkan kewajiban atau had itu sejenis dan sama tujuannya, maka lazimnya salah satu akan masuk pada yang lainnya. Nah, ketika dua pekerjaan itu beda tingkatannya, maka yang terendah bergabung kepada yang tertinggi, dan pelaksanaan yang tertinggi dianggap yang terendah. Engke kasus mandi untuk wudhu gitu. Sedangkan jika sederajat, maka pelaksanaan salah satunya mencukupkan dari yang lain. Ini contoh ya, belum tentu kita sepakat. Tapi contoh yang ada di kitab-kitab, contohnya semacam ini. Ini contoh berkumpulnya dua kewajiban. Hari tadi contoh nak mandi janabat jeng mandi Jumat berada kaharti gitu. Tak ima dina kitab teh contohnya seorang wanita wajib mandi janabat dan mandi selepas head. Saya tuh mikir tadi tuh naunya ayah deh janabat selain head ke head gitu. Gitu saatnya kalau kasih serius saya sandi kudu bareng ngarokoh lah ya mah. Naun ngenah di ewan tengenah di ehe gitu gitu. Jadi di kitab nanti memang gitu gitu, janabat dan mandi setelah head. Saya mikir bungkut, teka pikir teh ayat teh deh gitu, mandi besar ker head janabat. Teta nutuk arti gitu. Anggese gembel tekarti-karti ah tepikeun ka urang soreang. Lieur-lieur pokona mah aing kitu, gembel-gembel. Ngan pokona mah kitu we contohna gitu. Jadi cukup dengan satu mandi gitu. Maka dua ini terwakili gitu. Sekarang contoh berkumpulnya dua had. Tayma keur arantum barudak ngora. Tingali. Lamun ayeuna seorang pencuri atau pejina berulang-ulang. Ari kapanggihna teh terakhir. Kira-kira hukumanna kudu sabaraha kali? Gitu. Jinah nu kahiji jeung si A. Jinah nu kadua jeung si B. Kudu dua kali di hadna. Gitu. Maka satu kali had untuk dua. Anu beda niat. Lantai teman niat jinahna jeung si A, jeung si B. Gitu tah. Jadi berulang-ulang begitu pas katangkap nu terakhir. Lamun tadi 10 kali dihadang teh 10 kali dirajam, geus paeh hirupkeun deui. Da muhson kitu kan. Di aruni gitu. Jadi terlepas ke 1 juta 1 juta, saya sampaikan apa adanya. Kemudian contoh berkumpulnya perkara wajib dan mandub dalam satu waktu. Contoh, seseorang masuk masjid dan sholat wajib telah ukimat.
apa yang harus dia lakukan? Milwe sholat wajib. Maka cukup dengan sholat wajib kabawa sholat tahiyatul masjid gitu. Ngehuleng gitu kumahai. Tapi dah memang gitu dina kitabna. Ya jadi sekali lagi, ini beberapa yang sering dipakai gitu. Dicontoh di kitab, terlepas apakah kita sepakat atau tidak dengan para penulis gitu. Jadi maksudnya supaya tadi kaidah itu dianggap benar, ada faktanya, ada contoh kasusnya gitu. Terlepas sekali lagi contoh atau tidaknya itu urusan fikih gitu. Tapi secara praktek kaidah itu ada gitu. Dalam tatbik penggunaan kaidah ini. Nah, sekarang mari yang ketiga nih terakhir. Mari kita jam 10 ya. Lihat. Disebut kaidah asasi karena nas dalilnya gitu. Hanya nanti ada kuli, ada juz'i, itu ketercakupannya. Nah, disebut kaidah furu berarti ada ikhtilaf, terutama dilihat dari sisi dalil. Jadi kaidah ini dibangun dari nas mansusoh atau mustanbato. Itulah kenapa ada kaidah asasi, ada kaidah furu. Satu di antaranya ketika dalilnya tidak disepakati atau dalilnya tidak bisa dipastikan. Nah, berarti di sini akan ada perdebatan sebelum memutuskan masalah kaidahnya kudu disepakati gitu, Mas. Sebab kembali lagi kepada hukum asal, maka setiap niat dan amal itu masing-masing. Nah, maka semua para pengamat ya, karena kaidah ini dibuatkan bukan oleh ulama kadinakeun. Tetapi para pengamat, para ahli usul fikih yang datang kemudian mencoba menelaah kenapa kaidah ini masuk di puru. Nah, maka semua sepakat bahwa kaidah ini tidak ada dalil berupa nas. Sehingga disimpulkan kaidah ini lahir dari istidlal. Bukan mansusoh tapi mustanbatoh. Hasil kesimpulan. Di mana da istidlal teh tong diartikeun awe dalil pisan. Nah, ada dua cara istidlalnya. Yang pertama pendekatan dari isyarat nas gitu. Yang kedua pertimbangan ta'lil, yaitu mempertimbangkan ilat. Pertama kasus Aisyah. Ini dalam peristiwa haji. Kiron, haji Kiron. Pakola lahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yauman nafar ya sa'uki tawapuki li hajiki wa umrotiki. Pada hari nafar, yaitu keluarnya jamaah haji dari Mina setelah mengerjakan manasik, Nabi bersabda kepada Aisyah, tawapmu telah cukup untuk haji dan sekaligus umrohmu. So, kerek ngartikan tadi wa umroh tukirek make naon gitu. Matang diartikan sekaligus. Kuma wajul istilalna gitu. Kurang lebih hubungan hadis ini jadi kaidah gitu. Pada hadis itu diambil dalil bahwa Nabi menjadikan salah satu di antara dua tawaf sebagai pengganti yang lain. Begitu pula sa'i. Maksudnya dalam haji Kiron gitu, cukup dengan satu kali tawaf dan sa'i umroh tanpa harus menjadi dua kali. Nu tadi memadai untuk yang kedua. Nah, ieu berarti satu kali tawaf kedua. Dua niat ke satu. Jadi dua niat dengan satu pekerjaan. Niat ke umroh jeung niat haji. Tawafna sakali gitu. Tawaf nu mana nu tadi di awal dina umroh. Begitu masuk hajina teu kudu deui gitu. Ya, jadi rata-rata saya temukan dua niat ya kasusna.
anu paling aktual. Jadi satu perbuatan untuk dua niat atau dua niat ke hiji pagaku, ke hiji pagawean. Ya. Kemudian kedua, selain mengambil dari kasus ini, karena Nabi teh nyebutkeun kitu, bukan berarti ke haji wungkul gitu. Ini yang disebut dengan min jinsin wahidin, piwaktin wahidin. Antara umroh jeng haji dianggap satu jenis dan dalam satu waktu, maka dari situ diambil kesimpulan untuk lahir kaidah siga tadi gitu. Dua, sekiranya tidak tercover oleh isyarat ini, maka para ahli fikih pengguna kaidah ini, nah, membatasi keberlakuannya pada perbuatan yang saling berkaitan dilihat dari jenis dan maksud yang sama. Ini pendekatan ilat, pertimbangannya. Ini menunjukkan bahwa sebab salah satu perbuatan dipandang cukup mewakili yang lain adalah kepastian terciptanya maslahat yang dikehendaki dengan mengerjakan salah satu di antara dua perbuatan itu. Maka mengambil sebab yang dapat memenuhi pada maqasidus syariah, yaitu adanya taisir, yaitu mempermudah. Jadi tekudu hayoh gitu, kusakali beres. Itu dilihat dari sisi kesamaan sebab. Nah, karena itulah cara pandang terhadap hadis tadi tinu naon nyandakna gitu. Kan kasusna haji jeung umroh. Nah, ternyata Ibnu Qudamah mengambil dari itu taklili. Jadi taklili dari sisi apanya? Taisirnya. Bukan sisi kapan teu meunang cenah kias dina ibadah mah, da bukan gitu. Ini taklili maqasid syariah. Jadi Ibnu Qudamah memandang satu kali tawaf dan umroh itu cukup untuk haji. Karena orang yang bermanasik haji dipandang cukup dengan satu kali tahalul dan jumroh. Selain itu keduanya adalah ibadah yang sejenis. Jika keduanya berkumpul, nah ini kaidahnya, maka kecil, yang kecil masuk pada yang besar. Istidlal ini menunjukkan bahwa sebab tadahul adalah tercapainya maksud dengan mengerjakan salah satu di antara dua perbuatan. Tiga, mayoritas ulama fikih dari madhab yang empat berpendapat bahwa kaidah ini dapat diamalkan. Meski mereka berbeda pendapat dalam praktek untuk sebagian kasus fikih. Bahkan Imam Ibnul Mundhir telah menukil ijma bahwa apabila seorang pencuri melakukan perbuatannya berulang kali dan dihadapkan pada hakim pada perbuatannya yang terakhir, nu terakhir maka tewak. Jika ia dipotong tangannya maka had itu memadai sebagai hukuman atas pencurian seluruhnya. Namun sebagian ahli fikih mengecualikan beberapa sifat kasus dari hukum kaidah ini, sebabnya secara umum karena syarat dan qaid kaidah tidak terpenuhi. Apa? Tidak terpenuhi min jinsin wahidinnya, tidak terpenuhi piwaktin wahidinnya. Maka dari situlah kemudian yang sepakat menggunakan itu membuat kaidah turunan. Idajtama'a hadatsun aksgoru wa janabatun kapal guslu gitu. Apabila berkumpul hadas kecil dan janabat, cukup dengan mandi. Ku mandi nuletik ke bawah. Dua, idajtama'a mujibani lil gusli panawahuma ajza'ahu anhuma. Nah, ini lebih pas karena membab niat maku iya. Ku kaidah anu tadi. Kaidah apro ulpuru gitu.
apabila berkumpul dua perkara yang mewajibkan mandi, lalu berniat keduanya, maka salah satu mencukupkan dari keduanya. Oke? Nah, inilah kata kunci kenapa kaidah ini lahir. Dilihat dari aspek maqasidus syariah. Dalam kaidah ini, aspek taisir menjadi tujuan utama. Karena sebagian perbuatan yang dimestikan pada mukallaf akan gugur dan ganjaran perbuatan mandub akan diperoleh ketika beberapa sebab saling terjalin sebagai bentuk perhatian syari terhadap maksud taklif yang dapat tercapai dengan mengerjakan salah satu di antaranya, dan perhatian pada prinsip taisir pada hambanya dan menghilangkan masyako. Nah, jadi tolong Ustaz Rahman nanti dipertajam, Ustaz Sandi. Kalau ini memang tadi makosidnya untuk Rob'ul Haraj, wadab'u doror, kenapa akhirnya tidak bisa diberlakukan semua? Nah, ini nanti pertajam. Aymin jinsin wahidin teh jenis pagaweanana, atau memang dilihat dari sisi aspek melekat makosid ini. Nah, jadi tinggal itulah nanti dipertajam. Karena itu saya sendiri ini belum tidak fatwa ya, ini masih mempertimbangkan. Kalau melihat satu yang perlu nanti dipertajam, ikuwate istidlalna gitu. Makanya sudah apik sebetulnya pembuat kaidah goliban. Jadi henteu mutlak bisa gitu. Nah, maka pertimbangan qoid dan syarat itu yang perlu dipertajam. Apa? Min jinsin wahidin dengan piwaktin wahidin. Ini yang kemudian dalam prakteknya kenapa tidak selalu disepakati. Sebab ternyata cara memahami ini itulah kenapa bahasa ayat goliban. Nah, karena itu catatan-catatan yang perlu dipertajam nanti. Jadi satu, tolong nanti dipertajam min jinsin wahidin itu. Jika kia ari umroh jeng haji jinsin wahid sanes gitu. Ari jin ari beda hukum kalebet jinsin, nu hiji wajib, nu hiji sunat. Dua, nu hiji saum sawal, nu hiji ayamul bid di hari yang sama, atawa nu hiji poe Senin, poe Senin teh tanggal 13. Tak itu itu. Tanu mana nu jinsin wahid. Nah, maka sekali lagi ukuran-ukuran yang tadi itu yang tolong untuk dipertajam. Yang kedua, tepatkah istidlal sampai melahirkan paling tidak gitu karena golib lah nepi misalkan, atau karena golib ge sebetulnya mah henteu. Jika seandainya kaidah ini sebetulnya rapuh, berarti tidak bisa dipakai istinbat. Kita kembalikan kepada dalil yang sudah ada. Jadi saya lupa lagi bahasanya, tapi secara kaidah ida ta'arodo nasun sorihun gitu bil istidlal atau bil mustanbatoh nu mana nu menang gitu. Andai kata itu tidak bisa dikompromikan. Yang terakhir, mempertimbangkan tadi aspek makosid syariah adanya taisir dan dab'u doror, berarti semakin mempersempit. Contoh, lamun ayeuna dua niat, contoh kieu, mandi heula ye, niatna teh mandi janabat. Geus mandi janabat teh mandi keur Jumat. Di jaman eta kene. Naon dororna? Atawa naon nu jadi masakohna kitu? Pasti aya kan untuk siapa? Orang tertentu. Nah, itu yang saya katakan tadi dalam pengertian tidak mendobit gitu. Jadi naon kasuistis. Da bener keur seseorang mah betul itu. Komo kudu ngantor. Ari tadi mandi teh janabat teh kan? Teu bisa mandi oray.
Nah, jadi mengukur taisir dapu doror ini juga terkadang dalam prakteknya kan tidak bisa digitik rata. Nah, jadi tilu aspek ini. Jadi tolong ini dipertajam. Alpian, eta filenya titipkan ke Ustaz Rahman, nanti dipelajari kembali. Juga rekaman nanti ada di Aian. Yang jelas, kalau bisa di hari Rabu bulan Juli, itu coba dipertajam dulu. Nah, nanti kita sambung kembali di Jumatna gitu. Hasil dari coba elaborasi dari kalian disidangkan kembali di sini, karena sekali lagi ini penting. Makanya begitu di-share di medsos, materi ini selain tadi bab salapi itu banyak yang paling meminta, termasuk rekaman di YouTube. Saya cenah diantosnya gitu. Rekamanana mana kita live streaming gitu ternyata. Mau live streaming aja untuk ngaji we ka dieu gitu. Tapi rekaman mangke cenah kumaha barudak we ceung teu di soreang. Nah, jadi kurang lebih, dan ini juga sudah muncul beberapa kali pertanyaan. Apa umum nu gampil memang bab mandin tadi rata-rata dalam praktek keseharian kita. Tah sementara mah kitu. Jadi mah aya kaya pertanyaan sim kuring anjing kedah ka Garut kitu, ti Garut ka Banjaran Ciletik bab pendidikan eta mah sadayana gitu. Ulul albab, generasi Robani, generasi Thoyyibah Mansurah gitu. Dihaplah imtihan gitu. Nah, jadi sakitu nu tiasa kapihatur. Sekali lagi catatan-catatan itu tolong dicermati, terus dipertajam. Insya Allah dinten Rebo sim kuring masrahkeun ka Ustaz Rahman kanggo dikondisikeun. Tapi andai kata juga ada celah poin-poin lain di luar nu tilu, sok diinventarisir kanggo dipertajam. Mudah-mudahan apa yang tersaji sebagai pengantar buku baru gitu dalam tahun ajaran ini semakin mendorong kita untuk lebih semangat dengan kondisi yang kita hadapi hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kesabaran, dan tentu yang paling utama istiqomah di dalam mengawal setiap langkah demi izul Islam wal muslimin melalui wadah jamiah. Sakeuna sakapihatur, sakandanan sim kuring amit mundur amit mungkur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.